cara ganti kampas rem depan PCX 150 CBS. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Subscribe, subscribe. Oke, kita mulai. Let's go. Ini dia cara ganti kapas rem depan PCX 150 lokal CBS. Untuk alat yang dibutuhkan hanya obeng min dan juga kunci T ukuran 8. Kita buka dulu baut kampas remnya dengan kunci T ukuran 8. Jika sudah, bautnya tinggal kita tarik saja. Lalu kita keluarkan kampas remnya dengan menggunakan obeng min, sambil kita regangkan dengan pistonnya ke dalam. Lakukan hal yang sama di kampas rem sebelahnya. Kita pasang kampas rem yang barunya. Ini yang sebelah kiri ya guys. Kita regangkan dahulu dengan menekan pistonnya ke dalam, baru kita masukkan kampas remnya. Masukkan sedikit bautnya untuk menahan kampas rem yang sebelah kiri, sambil kita masukkan kampas rem yang sebelah kanan. Lakukan hal yang sama untuk memasukkan kampas rem sebelah kanan dengan menekan pistonnya dahulu ke dalam. Jika sudah terpasang kedua kampas remnya, kita kencangkan bautnya. Saya coba tes pengereman dan berfungsi dengan baik. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye.